Assalamualaikum, saya Radio OAG. InsyaAllah saya akan mengeluarkan album terbaru tidak lama lagi bersama band saya OAG dan juga produk solo saya yang diberi nama Radio. Radio, alat penyampai akan sampai ke kota-kota anda insyaAllah. Pemuzik jalanan ni memang mereka bukan pemuzik yang dilahirkan dengan silver spoon di mulut mereka. Maksudnya dilahirkan dengan kemewahan. Jadi bila mereka berkarya dalam kesusahan, jadi karya mereka tu sangat-sangat deep, sangat-sangat menyentuh perasaan. Mereka bermain bukan hanya kerana semata-mata wang, tapi itulah mereka. Mereka mula dengan sebagai pemuzik jalanan. Mungkin satu hari mereka akan upgrade ke satu level yang lain. Bottom line-nya memang mereka asal-usulnya pemuzik jalanan. Jadi kebanyakan yang saya nampak asal-usulnya mereka pemuzik jalanan akhirnya menjadi seorang superstar ramai. Banyak contoh, saya tak boleh sebut lah. Kalau ikutkan, saya pun pernah dulu masa di awal 90-an dulu di Central Market ataupun Pasar Budaya. Saya menjadi pemain tamburin kepada abang-abang ya. Kira-kira saya masa time tu umur saya 14 tahun. Jadi saya hanya bermain tamburin, tapi bukan saya kerana wang, tapi kerana seronok. Kerana salah satu cara ekspresi saya terhadap apa yang saya mahu lakukan dalam hidup. Jadi akhirnya sampai sekarang saya menjadi seorang pemuzik dan pencipta lagu dan juga seorang producer, alhamdulillah. Dan buat peminat di Kuala Lumpur, di Jakarta, di Bandung, insyaAllah kami akan sampai ke sana. Hanya di Asia Street Music. Tak serumpun. Peace. Let go, let go.